siang Bu, saya Matthew Alexander dari kelas 11 IPA 2. Di sini akan menerangkan prosedur bagaimana cara membuat telur orak arik atau scrambled egg. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya berupa telur, lada dan garam. Dua, aduk semua bahan menjadi satu. Yang ketiga, panaskan wajan dan tuang minyak. Yang keempat, tuang adonan telur ke dalam wajan yang sudah panas. Yang kelima, gunakan api kecil hingga sedang untuk memasaknya. Yang keenam, orak-arik atau aduk-aduk telur di wajan hingga saat matang. Yang ketujuh, matikan api dan biarkan sejenak untuk melanjutkan proses memasakannya. Yang kelapan, bumbui telur sedikit dengan merica atau garam. Kesembilan, aduk semua bumbu tadi ke dalam telur agar meresap dan menyebar rata. Yang ke-10, terakhir, angkat dan tuang ke piring telurnya dan siap disajikan. Sekian penjelasan mengenai prosedur membuat telur orak-arik dari saya. Terima kasih.